Pemirsa, berjumpa dengan saya. Hari ini saya mau masak kangkung tumis. Pemirsa, cara kita memotong-motong kangkung supaya kalau ditelen itu seperti nggak nyangkut di leher. Kita pilihin dulu kangkungnya yang bersih-bersih, yang kotor kita buang, yang nggak bagus kita buang, dan yang kalau batangnya besar kita belah begini. Dan lalu kita atur dan kita potong-potong seperti ini. Potong-potong aja seperti biasa begini. Kalau kita potong seperti ini, pemirsa, itu kadang kalau matang kita makan suka apa? Seperti kayak nyangkut gitu karena kepanjangan. Jadi potong-potong aja seperti ini. Lalu kita cuci, nanti kita tiris. Nah, ini kangkung sudah kita cuci. Tuh, jadi potong-potongnya pendek-pendek seperti ini. Dan ini bumbunya seperti biasa. Pakai cabai hijau, bawang merah, bawang putih, garam juga, tomat. Buat ibu-ibu yang pakai cabai rawit pedas, silakan. Atau yang hijau kecil-kecil silakan. Dan ini kita siapkan kecap. Saya pakai cabai hijau supaya seger. Pemirsa, setelah minyak sudah panas, bumbunya semua kita masukkan. Dan kecapnya langsung aja kita masukkan. Nah, setelah bumbu berlarut baru kangkung kita masukkan. Nah, aduk-aduk sampai merata, sampai matang. Tadi kita kasih air dikit, baru kita tutup. Kita buka, kita balik pemirsa, ini sayur kangkung tumis sudah matang. Selamat mencoba. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Makasih.